Ya, nggih, Mas. Mungkin setelah seharian tadi kita melihat apa namanya? Beraneka pertunjukan seni budaya yang ada di Desa Luwu Jawa ini, terutama tentang sintren. Ini luar biasa. Anak-anak di sini pun sudah bisa memperagakan permainan sintren layaknya generasi-generasi sebelumnya. Nah, bisa diceritakan Mas, bagaimana itu bisa terjadi di Luwu Jawa? Kalau saya sendiri sih saya kurang gitu tahu detail ya. Saya cuma nerusin apa yang pernah nenek moyang leluhur sini terus pernah adain. Jadi ya sintren itu yang setahu saya begini dengan cara apa? Cara itu namanya kita pakai apa ya ini ya? Media. Iya, bisa dengan itu langsung bisa terjadi. Jadi nggak bisa jelasin secara detail. Cuman yang setahu saya sintren itu seperti ini dan saya cuma lanjutin apa yang sudah dibangun dulu ya sama nenek atau nah, terus ini sintren itu kan identik dengan mistis gitu. Kalau mungkin masnya pernah tahu atau mungkin bahkan pernah menjadi pelaku sintren itu sendiri, bagaimana sih mengawali usaha sintren itu atau untuk bisa memiliki grup pertunjukan sintren? Ya awalnya sih kita bikin ritual adat ya ini. Saji, terus kita mohon pada leluhur kita supaya bisa menjalankan acara sintren itu. Dan setelah itu ya kita bikin seadanya aja. Berapa lama itu ininya? Apa namanya? Proses bikin ya. Proses bikin kita bikin 40 hari ya. 40 hari. 40 hari itu berarti selama 40 hari main terus gitu. Main terus. Ada pernah gagal nggak? Gagal sih, karena belum pernah sampai kelar. Tapi ada yang usaha lain yang gagal, misalkan nggak jadi berganti baju atau katanya tidak bisa keluar. Ada. Mungkin kurang sesaji atau kurang mengenal leluhur. Kita masih percaya leluhur kita ini. Nah, sintren itu sendiri dipercaya. Kalau itu dimainkannya malam hari, nggak bisa di siang hari. Sebenarnya memang gitu. Begitu. Secara logikanya kita kan mendatangkan semacam apa ya? Ya model bidadari, terus ya makhluk-makhluk yang bisa ada makhluk halus itu istilah terus mendil. Jadi kan kita nggak mungkin mendatangkan secara siang hari. Mas pasti datang malam hari. Datangnya malam hari gitu. Nah sebelum apa namanya kalau tadi dikatakan ada ritual tersendiri sebelum menjalankan usaha itu. Nah, ritual ini dilakukan di mana ini? Itu secara pribadi. Secara pribadi. Masing-masing orang berbeda ini. Ada yang ikut ke situ atau ikut ke sana. Bisa gitu. Ada yang ini mohon maaf ini mungkin bahasanya agak apa namanya agak ke dunia lain. Jadi ketika sudah masuk roh-roh itu tadi ada ya ada tidak yang kemudian sulit terlepas gitu. Kalau yang masuk ke misalnya masuk ke saya apa ke sisi yang itu masih ke dunia sini ya alhamdulillah saya nggak pernah kesulitan. Mungkin jangan makhluk lain dari itu. Bisa makhluk lain yang masuk? Bisa jadi. Kalau yang terjadi seperti itu apa? Ya kita kan itu orang yang tahu itu. Kita kan cukup tahu. Oh ya saya mampu dengan kuat seperti ini. Terus itu bisa jadi. Jadi kita cuma ya. Ada pesan yang ingin disampaikan terkait dengan pelaksanaan festival Luwu Jawa Culture Festival 2017 ini ke depan? Pesan cuma ucapan terima kasih buat para kru dan semuanya lah yang sudah mengangkat budaya Luwu Jawa, desa budaya. Ya semoga
Jawa semakin ke depan semakin dikenal, ya, semakin dikenal. Dalam negeri mudah-mudahan luar sana luar negeri ya. Mudah-mudahan tahun depan banyak wisatawan-wisatawan yang berkunjung ke Luwi Jawa. Nah, ini bukan hanya sintren saja sebenarnya di Luwi Jawa, ini juga ada festival buah-buahan, terutama durian. Durian yang terkenal itu namanya durian ketan. Durian ketan ya, benar ya, durian ketan. Ini yang ada di Luwi Jawa. Nanti insya Allah tahun depan mudah-mudahan kita bisa hadir lagi di sini dengan menyajikan sajian-sajian berupa buah-buahan yang menarik gitu, terutama durian, festival durian dalam konteks yang lebih luas lagi. Terima kasih, selamat berwisata semuanya. Pesona Luwi Jawa, pesona Indonesia. Ya monggo, barang ini cek ya. Tapi kalau mau gerak ini sih ya. Iya. Anak motor, Mas. Motor, Mas. Bulu selamat karton ya. Wah, anak kecil baru anca.
Hey!
apa?